Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensos, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Thinking. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT Thinking. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini masih dengan boikot Ayu Ting Ting dan juga permasalahan Ayu Ting Ting dengan Gundik Empang. Di sini pengacara Ayu Ting Ting yaitu Bapak Minola di sini menjabarkan bahwa yang salah akun Gundik Empang secara konsisten bertahun-tahun hanya menghina Ayu, Bilqis dan keluarganya. Akun Gundik Empang selalu berkomentar yang negatif. Maka oleh karena itu keluarga Ayu Ting Ting secara resmi melaporkan Kartika Damayanti atau pemilik akun Gundik Empang ke pihak kepolisian. Dan di sini faktanya Kadir sudah bertahun-tahun rutin menghina, memfitnah Ayu Ting Ting dan keluarganya. Kartika Damayanti atau Gundik Empang juga khusus membuat akun sampai lebih dari 1700 postingan hinaan dan juga fitnahan terhadap Ayu, keluarganya dan juga Bilqis Humairah Raja. Anak kecil yang tak tahu apa-apa selalu diberikan postingan-postingan negatif bahkan sangat jauh dari kata-kata wajar. Gundik Empang juga sering memposting foto Ayu Ting Ting bersama Bilqis yang sangat tidak wajar, bahkan penuh dengan cacian. Maka wajar saja jika Ayu Ting Ting melaporkan Gundik Empang ke pihak kepolisian, meski Kartika Damayanti sedang menjadi TKW di luar negeri. Namun proses hukum untuk Kartika Damayanti tetap dijalankan oleh Ayu Ting Ting bersama lawyernya yaitu Bapak Minola. Dan tinggal tunggu proses selanjutnya. Di sini Ayu Ting Ting bersama Bapak Minola sudah melaporkan secara syah ya bahwa akun Gundik Empang memang benar-benar telah membuli Ayu Ting Ting dengan kata-kata kasar dan juga sangat kejam. Beberapa bukti memang sudah dikantongi oleh pihak Ayu Ting Ting karena memang sudah bertahun-tahun Gundik Empang menghina bahkan melecehkan Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Dan di sini, Pak Hotman Paris pasang badani. Dilansir dari Hot News, Hotman Paris akan bantai semua lawyers yang menghalanginya di persidangan. Dilansir langsung dari media gosip, di sini Hotman Paris siap menjadi tembok kokoh di persidangan jika memang Ayu Ting Ting akan dituntut oleh lawyers Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan pengacara kondang ini ketika ditanya secercah pertanyaan dari beberapa wartawan tribunnews.com. Hotman Paris menambahkan pihak keluarga Ayu Ting Ting sudah melakukan hal yang benar soal proses pelaporan terduga pencemaran nama baik dan di sini support Ayu Ting Ting, hashtagnya Ayu Ting Ting, Ayu Ting Lesu support Ayu Ting Ting. Di sini Bang Hotman Paris siap pasang badan jika lawyers dari Jawa Tengah akan mengusik Ayu Ting Ting. Terima kasih Bang Hotman Paris yang selalu ada dan selalu mendukung Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Semoga Bang Hotman selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan tambah kaya raya ya. Sayang terhadap keluarga bahkan menjadi lawyers nomor satu di Indonesia. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kelimpahan rezeki agar semua proses yang sedang dijalani bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan di sini ada berita terbaru nih. Dan berita selanjutnya di sini ada emak-emak rempong nih yang bilang kalau dia tidak suka dengan Lesti dan juga Ayu Ting Ting. Entah apa alasannya, dia juga bingung. Pesan Mimin untuk seluruh netizen dimanapun berada, jika memang Anda tidak menyukai satu artis atau bahkan lebih, cukup di skip aja ya.
jangan dikomentari yang macam-macam agar tidak bertambah dosa. Dan inilah dia TikTokan dari sang ibu yang sedang mengasuh anaknya yang mengomentari Ayu Ting Ting dan juga Lesti Kejora. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih. Semoga menjadi hiburan bagi sahabat semua di rumah ya. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu. Semoga suatu saat nanti bisa menemukan pasangan yang indah seperti Lesti Kejora. Sayang bahkan menyayangi keluarganya. Oke sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe, nyatakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, aku gak suka sama Lesti. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Wah, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya. Satu, aku gak suka sama Lesti. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Dua, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya. Satu, aku gak suka sama Lesti Kejora. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Dua, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya. Satu, aku gak suka sama Lesti Kejora. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Dua, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya. Satu, aku gak suka sama Lesti Kejora. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Dua, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya. Satu, aku gak suka sama Lesti Kejora. Gak tau kenapa ya, walaupun suaranya bagus tapi gue tetap aja gak suka gitu. Dua, Ayu Ting Ting, gue juga bingung kenapa gue gak suka. Pokoknya dua artis ini deh yang gak aku suka deh. Gak tau kenapa ya, tolong jangan dibully ya. Ini mah aku sebagai netizen mengutarakan isi hati ya. Bukan berarti aku haters yang suka ngehina atau ngebully mereka. Bukan ya.